Ini saya bukakan rahasia bapak-bapak. La yu'akhidhukumullahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Pertama, menebus sumpah, kasih makan 10 fakir miskin. Yang kedua, auqiswatuhum, kasih 10 pakaian fakir miskin. Yang ketiga, autahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Yang keempat, famallam yajid, siapa yang enggak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Makanya hati-hati kalau ibu nanti nanya, papa enggak makan, papa puasa 3 hari. Waspadalah. Waspadalah. Apakah suami wajib beri uang jajan ke istri di luar untuk uang kebutuhan makan sehari-hari? Ibu punya harta, bapak punya harta. Apa bedanya? Di dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu enggak ada hak. Nampaknya semua sepakat. Ibu punya harta, bapak punya harta. Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu enggak ada harta bapak. Makanya ibu boleh bayar zakat ke bapak. Ibu kaya, businessman, suaminya susah. Suamiku, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku, security yang menangkap kita dulu. Nah sekarang suami miskin, maka si ibu mengatakan, maka uang zakatku bulan ini aku berikan kepada engkau. Nih, tapi kau jangan macam-macam ya. Tentu tidak begitu, adab sopan santunnya ada. Nah, apa hak ibu kepada suami? Empat, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Tempat tinggal, sudah. Pendidikan, dia mesti didik ibu. Didik ibu bagaimana cara menjadi istri solihah. Karena dia enggak sanggup didik ibu, dia cari pendidikan yang gratis. Mana? Nih, pengajian. Perhatian, dia mesti perhatikan ibu. Aku sekarang sudah sering kurang diperhatikan suamiku, Pak Ustadz. Kenapa? Suamiku sibuk memperhatikan YouTube ceramah Ustaz Somad. Banyak ibu-ibu komplain ke saya. Lalu di mana jajan sehari-hari? Dalam perhatian. Ini kewajiban, lebih dari kewajiban adalah sunnah, perbuatan yang baik. Maka suami yang baik, kata Nabi, khairukum, yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik pada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang yang paling baik pada istriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Cara agar istiqomah dalam hijrah, terutama untuk anak muda yang dalam masa labil, jangan memisahkan diri dari jamaah, karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Buat komunitas anak muda, Masjid Al-Ittihad, ada kajian anak muda. Nanti kami akan berangkat ke Yogyakarta, saya akan ceramah panel berdua dengan Ustadz anak muda, Ustadz Salim Afillah. Ini segmen pasarnya anak muda. Sekarang ada Ustadz lagi sedang naik melejit ke atas, Ustadz anak muda, Ustadz Hanan At-Taki. Sangat At-Taki. Kemarin dia datang ke Pekanbaru Riau, Masya Allah. Sebelumnya ada lagi Ustadz Muzammil Hasbullah. Pengajiannya jam 8, anak-anak gadis sudah nunggu jam 6. Bayangkan, ketika Ustadz Muzammil menikah di Banda Aceh, hari duka cita akhwat nasional. Maka masjid buat itu khusus. Khusus kajian anak muda. Luar biasa. Ramai anak muda. Pas kemarin Ustaz Anan At-Taki malam Ahad, malam libur, kebetulan di malam yang sama artis India datang. Kalah artis India. Bayangkan, artis-artis India yang mancung-mancung bisa kalah. Begitulah hebatnya anak-anak muda. Jadi jangan pisahkan.
dari ini. Kemudian sering-sering lihat orang sakit. Kita kalau melihat orang sakit itu akan bangkit semangat istiqomah beribadah. Pulang dari sini mampir ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekuritinya nanya, mau ngelihat siapa? Semua yang sakit di sini mau kulihat. Karena Ustaz Somad tadi pesan, tengok orang sakit ambil pelajaran. Buat komunitas, lihat orang sakit paling tinggi dosis paling kuat, lihat orang mati. Ibu-ibu yang mau ke mall aja tengok orang mati. Insyaallah semangat untuk beli belanjanya, shoppingnya berkurang. Lihat tengok orang mati pagi, nampak bendera warna putih mampir. Pasti ada orang mati nih. Tengok orang mati. Insyaallah. Ngelihat orang sakit enggak usah terlalu jujur. Gimana, Bu? Saya ini sakit ya? Enggak, siapa bilang sakit? Jangan. Nampaknya udah enggak lama lagi. Dosakah istri mengingatkan suami untuk sholat? Seorang istri mengercikkan air ke wajah suaminya. Bangun, Mas. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru pengantin baru honeymoon kemarin, Mas. Enggak juga bangun, Mas. Seorang suami memercikkan air ke wajah istri, seorang istri memercikkan air ke wajah suami, sama-sama dapat pahala. Kenapa? Sudah mengajak kepada kebaikan. Karena hampir penghujung waktu. Dari suara pelan hingga membentak. Oh, bentak jangan. Pelan-pelan lah, Mas. Sholat ya, Mas. Aku gak ingin satu kamar sama babi hutan. Bagaimana cara menahan diri untuk tidak mengupload foto selfie, foto jalan-jalan di medsos, hanya ingin iseng aja? Bagaimana? Apakah dosa? Jangan upload foto sendirian. Kalau mau upload foto ramai-ramai, ramai pengajian boleh untuk syiar. Jangan upload foto yang pose memancing. Jadikan aku yang kedua. Foto ramai-ramai. Pengajian, taklim, ibu-ibu, masjid, Ittihad, Cibubur. Alhamdulillah, kami sudah ngajian. Poin pengajian Ustaz Somad tadi, ada pelajaran di situ. Poin pengajian Ustaz Somad tadi, satu, bahwa perempuan akan menjadi disemainya bibit. Nabi pun kalau disemai di bibit yang tertanah tidak baik, menjadi tidak baik. Contohnya Kanan. Dua, bahwa peran perempuan luar biasa untuk membangun umat dan bangsa. Tiga, bahwa perempuan mendapat tiga, tapi laki-laki hanya dapat satu, karena perempuan mengandung, melahirkan dan menyusukan. Empat, bahwa perempuan bisa Nabi masuk surga dan bersama seorang yang bukan Nabi hanya karena doa seorang ibu, walaupun anaknya hanya penjual daging di pasar. Empat, bahwa ibu-ibu yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik, karena dia adalah suri tauladan. Al-um al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidik sekolah pertama, sebelum TK, sebelum PAUD, sebelum BUUD, sebelum UUD lainnya. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Ya gitulah caranya. Ingat, ketika Anda mengupload foto yang memancing maksiat, maka selama foto itu dipegang, disimpan mereka, dosanya akan mengalir terus. Dosa apa namanya? Dosa jariah. Na'uzubillah. Gimana caranya suami biar bisa rajin berjamaah di masjid? Pertama, ibu jangan ceramahi bapak. Jangan pulang dari sini, Pak, sini, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Hai laki-laki, tahukah kau di mana kau sholat? Saya tahu niat ibu baik. Pak Ustaz, enggak ada gunanya rumah besar, mobil besar, ternyata suami enggak sholat. Dia enggak sholat sekarang atau dari dulu? Dari dulu memang enggak sholat, Pak Ustaz.
Dulu ibu enggak sholat juga. Memang kami ada jodoh karena sama-sama enggak sholat, Pak Ustaz. Tapi akhirnya saya menemukan titik balik, Pak Ustaz. Masa hidup harus gini-gini terus? Akhirnya saya ngaji, Pak Ustaz. Gimana cara ngajak suami ini, Pak Ustaz? Pertama, kasih dia buku tanya jawab sholat. 99 tanya jawab sholat. Penulis Ustaz Somad. Oh, Ustaz mau jual buku ya? Download gratis Play Store. 99 tanya jawab sholat Ustaz Somad, enter. Pa, ini ada buku bagus loh. Ini bagus bukunya. Mana? Nih, coba lihat. 10 keutamaan sholat berjamaah. Mantap, bagi yang sudah sholat tapi belum jamaah. Kalau suaminya gak sholat sama sekali, Pa, ini ada pertanyaan yang ke-77. Apa dia? Apa hukum orang gak sholat? Siapa yang gak sholat? Neraka jahanam tempatnya. Kok Ustaz ini tahu ya? Dia punya nomor WhatsApp, ya. Share video pendek Ustaz Somad. Cari Somad Salat, enter. Ada video Instagram, Twitter, WhatsApp, kirimkan. Apa sih itu videonya? Siapa yang meninggalkan salat sengaja? Kafarojiaro, kafirlah dia secara nyata. Dia akan tengok, tonton hidayah lewat mata. Dia akan dengar hidayah lewat telinga. Tapi ada satu lagi, apa? Hati. Hati dia dalam genggaman Allah. Ibu doa sama Allah malam, ya Allah, tidak ada rasanya nikmat hidup kalau suami tak sholat, ya Allah, tolong bukakan pintu hatinya, ya Allah. Kebetulan dia tidur di sebelah, dengar dia, ah besok sholat lah. Sulitkah bagi Allah merubah hati suami ibu? Mudah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Seorang ibu punya suami, pakai celana jeans, pakai jaket kulit, enggak pernah mau dengar pengajian. Suatu malam dia minta jemput. Pak, jemput aku nanti ke pengajian ya. Jam berapa? Jam 9 kami pulang. Oke. Jam 9 dia nunggu di mobil. Suami istrinya enggak keluar masjid. Akhirnya dia marah, dia tutup mobil, dia datang ke pintu masjid. Maksudnya mau marah, Ustaz sedang ceramah. Dia dengar, enak juga nih pengajian. Akhirnya dia tegak lama. Besok malam, dia antar istrinya, dia duduk di kursi paling belakang. Besok malam, dia antar istrinya lagi pengajian tafsir, dia duduk di tengah. Besok malam, dia antar, dia duduk paling depan. Sampai hari ini dia duduk paling depan, gak pernah absen pengajian. Gara-gara apa? Gara-gara istri. Istrinya gak pernah ceramah. Istrinya gak pernah nyuruh. Istrinya gak pernah marah-marah. Tapi doanya tiap malam luar biasa kepada Allah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu. Khairum min umurin na'am. Lebih hebat daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Kendaraan paling mahal zaman Nabi SAW. Ibu gak pernah suruh dia. Tapi hatinya terbuka karena kelembutan ibu, karena kebaikan ibu, karena ketulusan. Jangan lupa, doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Bagaimana menurut Ustaz orang yang poligami tapi riya, sering menunjukkan poligaminya kepada orang lain? Masalah orang riya atau ikhlas kita tidak tahu karena niat ada di dalam hati. Kalau saya sedang nunjukkan foto saya ceramah, lalu orang mengatakan itu Somad riya, masa foto ceramah dia upload di FB? Sebenarnya untuk apa Ustadz upload itu? Untuk syiar dakwah, mengajak supaya orang buat pengajian. Coba buka fanpage Ustaz Abdul Somad fanpage FB. Foto ceramah di Malaysia diupload. Foto ceramah di Kuching Sarawak diupload. Foto ceramah di Kuala Lumpur diupload. Untuk apa? Memperlihatkan kepada jamaah, gini loh kalau mau buat pengajian. Ini foto yang di Masjid Ittihad ini nanti diupload, diambil dari belakang, diambil dari samping, diambil di sini. Tunjukkan. Gimana? Gini loh orang di Cibubur kalau ngaji. Itu untuk syiar. Jadi kalau ada kawan kita foto dia dengan istri pertama dan keduanya, dia ingin menunjukkan kamu kalau nikah jangan nikah siri, jangan diam-diam aja.
dan harus akur antara yang pertama dengan kedua. Kalau kamu belum bisa mengakurkan, jangan, nanti dia jadi Tom and Jerry. Nah, ini itu sebenarnya yang ada di balik itu. Tapi untuk jelas jawabannya, tanya aja langsung, Allah alam lah. Saya seorang ibu yang sudah bercerai dengan suami. Bolehkah kami, saya dan mantan, berdampingan duduk di pelaminan mendampingi putri saya yang sedang menikah? Karena keinginan kami, sementara suami sudah menikah dengan yang lain. Ini berbahaya. Ibu duduk sama dia, istrinya duduk di bawah, hatinya hancur berkeping mengenang di kau. Kalau kayu patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, kalau hati rusak kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu mungkin kata dia, "Dek, nanti abang duduk di atas sebentar aja, satu jam aja. Kamu izin ya?" "Izin mas." Tapi hancur berkeping. Kalau di ronsen, empty, kosong hati dia. Oleh sebab itu, na'ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ini jaga perasaan orang. Kedua, foto itu akan diupload kemana-mana. Orang ada yang tahu, ada yang gak tahu. Loh, ini rujuk lagi ya, ini istri pertamanya, ini akan menjadi fitnah-fitnah yang luar biasa. Apalagi foto sekarang diupload kemana-mana, semua orang akan nanya. Ibu, bayangkan istrinya harus komplain setiap hari, suamimu, mantanmu kembali lagi ya, suamimu balik lagi ke istri pertamanya ya, itu kan ribet sekali dia. Oleh sebab itu gak perlu pencitraan, duduk saja ibu sendiri di situ atau bapak sendiri di situ, gak usah kita pedulikan omongan orang. Kenapa? Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut omongan orang, yudilluka an sabilillah, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Afwan Ustaz, saya mau tanya, saya sudah sangat ingin nikah, alhamdulillah sudah bertemu dengan pria yang baik, insyaallah saya sudah yakin dengan dia karena sudah istikharah, tapi di atas saya masih ada dua kakak yang belum menikah, mohon solusinya Pak Ustaz. Ada tradisi di sebagian suku di Nusantara, kalau adiknya menikah, nanti kakaknya enggak bakalan nikah-nikah. Ini mau saya bantah habis. Bagaimana caranya? Adik saya nikah duluan. Saya masih di Maroko. Dia sudah selesai kuliah, sudah kerja. "Kak, aku mau nikah. Boleh enggak? Atau nunggu kamu pulang?" "Kamu nikah aja. Nanti aku pulang baru aku nikah." Anak dia sudah besar, anak saya masih kecil, karena dia duluan nikah. Toh saya nikah juga. Siapa yang bilang kalau adiknya nikah duluan, kakaknya enggak bakalan nikah? Enggak masalah. Nah, ini tentang masalah tradisi-tradisi, adat istiadat. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita enggak perlu pertahankan. Rusak tauhid kita kepada Allah. Masa gara-gara adiknya nikah, kakaknya enggak bakalan ketemu jodoh? Iman pada Allah mana? Iman kepada takdir mana? Iman kepada Allah Maha mengatur alam semesta mana? Boleh enggak kita membaca surat Yasin fadilah? Man qara'a Yasin filailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, nanti subuhnya dia diampunkan Allah. Membaca surat Yasin baik, ada hadis keutamaannya. Hadisnya sahih apa enggak sahih? Hadisnya statusnya isnaduhu jayyid, baik. Begitu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Bagaimana dengan Yasin fadilah? Dibaca ayat ini sekian kali, dibaca ini sekian kali, nanti akan dapat keutamaan ini. Itu ijtihad ulama. Mereka dapat dari ilham, diajarkan ke muridnya, murid kan ngajar ke muridnya. Kalau sanadnya ada, bisanadil muttasil, dengan sanad bersambung dengan ulama yang melakukan itu, boleh diamalkan. Tapi kalau hanya buat-buat saja, namanya mazhab ngawuriyah. Apabila kita berhalangan, apakah boleh tetap menjaga wudhu dan tetap bersalawat kepada Rasul? Perempuan yang berhalangan berwudhu boleh. Mana dalilnya? Nabi malam hubungan pernah tidak mandi. Dari malam sampai ke subuh dia berwudhu. Sebelum tidur malam dia basuh kemaluan, dia berwudhu. Itu dalil orang yang sedang berhadas tetap boleh berwudhu. Apakah kami boleh salawat? Salawat boleh. Zikir boleh. Kami sedang halangan Pak Ustaz. Suami bisa sholat, suami bisa puasa, suami bisa iktikaf. Kami enggak bisa. Zikir enggak dilarang.
tetap berzikir, mau berwudu maupun tidak berwudu, ibu tetap zikir. Subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Terus nanti datang teman yang ngajak ngobrol, gimana anak saya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apakah semua keturunan Rasulullah atau Syarifah akan dipastikan masuk surga walau di dunia dia tidak mentaati perintah Allah? Lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Hadis sahih. Apa maknanya? Hukum berlaku bagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalli wa sallim wa barik alaih. Kenapa Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas? Zaid bin Sabit cium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku? Karena engkau keluarga Rasulullah. Kenapa Ustaz cium tangan Habib Umar di Istiqlal kemarin? Karena beliau punya silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dia berilmu, karena dia beramal, karena dia soleh, maka dia punya keutamaan di hadapan Allah, di pandangan manusia. Ustaz, saya mau tanya, dalam kitab Al-Itqan ada pembahasan mengenai keganjilan gramatikal dalam Al-Quran. Terdapat dalam bab apa dan halaman berapa? Mana saya tahu? Bukan saya Ustaz Adi Hidayat. Dia hafal ini semua segala macam. Di antara keganjilan, inna hadhani lasairani. Hadha satu. Kalau dua, hadhani. Dua. Kalau tiga, haula. Ini beda bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kita, bahasa kita, satu. Satu. Dia, dia, ini.